kembali lagi di channel YouTube Premium K. Berikut ramalan zodiak untuk hari ini, Jumat 10 Mei 2019. Semoga ramalan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya karena channel YouTube ini update setiap hari. Berikut ramalan untuk Capricorn. Peruntungan, suasana masih terasa panas. Walau begitu, emosi harus tetap selalu terkontrol. Di hari ini waspadalah dengan rongrongan yang selalu siap menghancurkan Anda. Maka dari itu berhati-hatilah, jangan sampai terpengaruh dan terhanyut oleh semua itu. Karir, jika tak ingin karir Anda statis, sebaiknya Anda harus lebih proaktif lagi. Bila perlu, dekati dan ambil hati atasan. Kesehatan, jika tidak dijaga dengan benar, maka bukan tidak mungkin kesehatan Anda akan kembali terganggu. Keuangan, pemasukan masih cukup baik dan tidak ada masalah. Asmara, karena suasana agak renggang, maka dari itu, walaupun lagi kesal, sebaiknya ucapan perlu dijaga. Aquarius. Peruntungan, di hari ini tak perlu ragu bila akan merintis usaha baru, karena peruntungan cukup baik dan menguntungkan. Tak perlu punya pikiran yang macam-macam. Yakinlah dengan apa yang telah Anda yakini, sehingga jalannya rencana dan bisnis bisa lancar dan tidak sampai mengalami hambatan. Karir, bila ada tawaran yang menguntungkan, sebaiknya bisa ditindaklanjuti sebaik mungkin. Kesehatan, hindari begadang sampai larut malam, walau terkadang mengasyikkan, tetapi tak jarang akan menyebabkan masalah di keesokan harinya. Keuangan, jangan ragu untuk berani ambil keputusan penting, yang terpenting keyakinan tetap harus dipegang teguh. Asmara, jangan selalu menyakiti hatinya karena itu akan jadi bumerang buat Anda sendiri. Pisces. Peruntungan, jangan terlena dengan hawa malas yang muncul di hari ini. Cobalah tetap konsen dengan urusan-urusan yang sudah seharusnya cepat diselesaikan. Jika ada yang berusaha memancing konfrontasi, sebaiknya dihindari saja karena tidak ada untungnya. Karir, jangan gegabah dalam menanggapi sikap atasan. Ada baiknya Anda renungkan dulu maksud dan tujuan sebenarnya. Kesehatan, pola makan harap diperhatikan dengan benar. Jangan sampai karena asyik bercengkrama dengan teman-teman sehingga lupa segalanya. Keuangan, manajelah dengan benar dana yang ada agar semua kebutuhan penting dapat teratasi semuanya. Asmara, cukup tenang dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aries. Peruntungan, masih santai dan rileks karena memang tidak ada masalah yang berat di hari ini. Kalau sudah begini, sebaiknya Anda enjoy saja dan berusaha menikmatinya dengan tidak mencari-cari masalah dan kesibukan baru. Karir, walau harapan untuk meraih posisi puncak masih terbuka lebar, akan tetapi hambatan yang dirasakan masih cukup berat dan penuh tantangan. Kesehatan, kondisi badan masih cukup baik apalagi jika Anda selalu rajin mengkonsumsi buah-buahan segar. Keuangan, pemasukan cukup lancar akan tetapi masalah yang datang terkadang cukup membuat kacau keuangan Anda. Asmara, buat apa hal kecil dipermasalahkan karena itulah yang bikin suasana jadi panas terus. Taurus. Peruntungan, cobalah untuk tidak banyak pikiran jika tidak ingin badan capek dan jatuh sakit karena jika sampai terjadi maka akan menambah rumit persoalan saja. Tetaplah bersikap lepas dengan selalu berpikiran santai tetapi tetap waspada. Karir, setiap profesional pasti ada turun naik dan tak selalu mulus jalannya. Karena terkadang hambatan justru muncul karena ulah sendiri yang kurang bisa melihat keadaan. Kesehatan, hindari jajan makanan di luaran jika tak ingin ada masalah kesehatan nantinya. Keuangan, pemasukan cukup bagus tinggal bagaimana Anda memanajemennya dengan baik. Asmara, tidak perlu emosi. Hadapi semua itu dengan kesabaran, pasti nanti akan berlalu dengan sendirinya. Gemini.
peruntungan, suasana sudah lebih tenang dan membuat hati lega, sehingga Anda bisa bergerak bebas tanpa terikat dengan satu masalah yang memusingkan. Hanya saja keberhasilan tetap tidak bisa terlepas dari kerja keras Anda sendiri, maka dari itu jangan mudah menyerah menghadapi tantangan apapun. Karir, tahan amarah Anda jika ingin karir Anda tetap selamat dan tak mengalami degradasi. Kesehatan, relatif baik, hanya saja suasana hati yang terkadang memang runyam, dan jika dibiarkan, maka dampaknya akan besar terhadap kondisi badan Anda. Keuangan, walau itu orang kepercayaan Anda, sekalipun sebaiknya, kalau sudah urusan uang Anda harus lebih hati-hati. Asmara, segala keruwetan pikiran, serta kesalahpahaman yang muncul akan dapat diatasi dengan mengadakan diskusi, untuk itu terbukalah. Kanker. Peruntungan, cobalah untuk tidak menyia-nyiakan begitu saja peluang yang cukup terbuka lebar, maka dari itu semangat tidak boleh mengendor karena pikiran kosong dan omongan yang memerahkan telinga. Cobalah hadapi segala macam permasalahan dengan hati yang sabar dan kepala dingin. Karir, jadikan kegagalan sebagai sebuah pelajaran yang berharga agar di suatu hari nanti tidak terulang kembali. Kesehatan, kepala pusing sebelah dan cukup mengganggu konsentrasi Anda. Segera konsultasikan ke dokter jika Anda obati tak kunjung sembuh juga. Keuangan, perketat pengeluaran agar pemborosan tidak terjadi di hari ini. Asmara, semua orang pasti ada kelebihan dan kelemahannya, jadi tidak etislah jika Anda membanding-bandingkan dengan yang dulu di hadapannya. Leo. Peruntungan, kesuksesan besar di hari ini adalah milik Anda karena segalanya berjalan sangat lancar dan hampir tidak ada masalah yang membuat kecewa hati. Tinggal tergantung bagaimana kesiapan mental Anda dalam menghadapi berbagai kesempatan yang muncul secara tiba-tiba. Karir, segala permasalahan kalau bisa segera dituntaskan, jangan tunda nanti. Kesehatan, jangan biarkan perasaan iri dan dengki menghiasi hidup Anda karena itu merupakan bom yang sewaktu-waktu bisa meledak. Keuangan, jangan terlalu boros karena langkah ke depan masih cukup panjang dan penuh liku-liku panjang. Asmara, sedikit membingungkan, tapi percayalah pasti ada jalan keluarnya. Virgo. Peruntungan, di hari ini ada baiknya tidak sembrono ataupun meremehkan persoalan yang datang karena kemungkinan buruk bisa saja terjadi. Laksanakan saja apa yang sudah ada, tidak perlu punya pikiran ingin mengadakan ekspansi karena hasilnya akan nihil dan percuma saja. Karir, masih perlu mengevaluasi tujuan akhir dari karir Anda. Jangan sampai motivasi Anda menurun karenanya. Kesehatan, pola makan sebaiknya dijaga dengan benar, jangan sampai Anda mengabaikannya karena bisa fatal akibatnya. Keuangan, pemasukan masih tersendat-sendat, meski begitu bersabarlah, tak perlu panik. Asmara, tetaplah mengalah agar masalah tidak semakin rumit, dan sadarlah bila si dia marah-marah, anggaplah bahwa Anda tempat curahan hatinya, jadi maklumilah. Libra. Peruntungan, tak perlu takut dengan rintangan yang ada di hadapan mata karena itu tidak akan berpengaruh terlalu banyak. Terjang saja dengan kemantapan dan ketegasan serta keyakinan, maka kesuksesan akan makin mudah didapat. Karir, diam saja jika ada keributan di lingkungan kerja Anda. Tak perlu ikut campur urusan yang tidak sangkut pautnya dengan diri Anda. Kesehatan, migrain masih menjadi masalah bagi konsentrasi Anda. Keuangan, lagi banyak uang namun sebaiknya tetap ingat dikala kekurangan. Asmara, enjoy saja dengan segala persoalan yang ada. Buat apa dipikirkan secara mendalam, karena itu hanya akan mengganggu ketenangan hubungan asmara Anda saja. Scorpio. Peruntungan, buat apa terlalu memikirkan persoalan yang menyakitkan hati yang sulit untuk diselesaikan dalam waktu yang sesingkat ini.
ada baiknya enjoy dengan keadaan yang ada dengan hati yang selalu riang dan gembira. Di hari ini usaha Anda cukup mengalami kemajuan besar. Karir, Anda perlu belajar banyak dari pengalaman hidup di masa lalu, jangan sampai pengalaman pahit terulang kembali di masa sekarang. Kesehatan, imbangi aktivitas yang cukup berat itu dengan pola makan yang benar-benar memenuhi gizi, jangan hanya berpedoman dengan selera saja. Keuangan, pemasukan masih lumayan lancar, hanya saja Anda tetap harus jeli dalam memanajernya. Asmara, masalah di masa lalu tidak ada gunanya Anda ungkit-ungkit lagi, itu hanya akan merusak suasana yang sudah mulai membaik ini. Sagittarius. Peruntungan, hindari perasaan ragu dan bimbang. Cobalah lebih yakin dengan suara hati yang muncul secara tiba-tiba. Konsentrasi jangan sampai terpecah hanya karena berita yang belum tentu kebenarannya. Ingatlah bahwa itu hanya akan membuat pusing pikiran Anda. Karir, jaga ucapan Anda, jangan asal bicara karena kompetitor sudah mulai mencari-cari kesalahan-kesalahan yang Anda perbuat. Kesehatan, cukup baik dan stamina cukup terjaga. Hanya saja bila melakukan perjalanan jauh dan mata sudah mengantuk, lebih baik Anda beristirahat sejenak. Keuangan, dana masih cukup banyak dan kebutuhan masih bisa terpenuhi. Asmara, cobalah temukan kembali suasana yang harmonis dan bergairah.